Setelah dua kali mangkir, kini panitia khusus Pansus Haji DPR RI mengancam Menteri Agama Menak Yakut Kholil Komas. Pasalnya Pansus Haji akan memanggil paksa Menak Yakut dengan menggandeng polisi jika ia kembali mangkir dalam panggilan ketiga. Dilansir dari tribunnews.com, ancaman itu disampaikan oleh anggota Pansus Haji dari fraksi PKB, Marwan Jafar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa 10 September 2024. Marwan mengatakan bahwa Menak Yakut dua kali mangkir dalam pemanggilan Pansus Angkat Haji DPR RI untuk mengklarifikasi dugaan carut-marut pelaksanaan haji tahun 2024. Terakhir Yakut mangkir panggilan pada Selasa 10 September 2024 kemarin. Marwan pun menjelaskan bahwa pemanggilan ketiga kepada Yakut akan dilaksanakan pada pekan ini. Ia pun menegaskan bahwa Yakut harus diklarifikasi sebelum berakhirnya anggota DPR RI periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Marwan mengungkapkan upaya Yakut menghindari panggilan pansus angket pelaksanaan haji dengan alasan menghadiri MTQ di Kaltim. Namun ia mengatakan bahwa alasan tersebut hanya dalih semata, sebab Yakut masih terlihat berada di Jakarta dan memimpin rapat koordinasi di Kemenak RI saat jadwal pemanggilan tersebut. Oleh karena itu, ia menilai Yakut tidak kooperatif dalam panggilan pansus dan mengancam akan memanggil paksa, bahkan membawa polisi jika diperlukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.